Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys. Apa kabar buat kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron Ikatan Cinta, yang tayang setiap hari? Kali ini kembali lagi ya guys, bersama Bang Tonggos di sini, yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini nih Bang Tonggos juga mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran sinetron Ikatan Cinta, yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya. Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita putar videonya. Inilah berita selengkapnya dan selamat menyaksikan. Selain cantik, Amanda Manopo merupakan sosok perempuan yang menyukai anak-anak. Hal itu terekam dalam sebuah unggahan-unggahan video TikTok. Dalam video memperlihatkan Amanda yang terbaring dengan pasrah, sementara ada dua anak kecil yang langsung menempel padanya. Diketahui, dua anak kecil tersebut bernama Farah Sakila, pemeran Reina di sinetron Ikatan Cinta, dan Jimin. Amanda pun seolah pasrah ketika dipeluk dan dicium oleh kedua anak kecil tersebut. "Ya Allah, abis cium-cium," kata perekam video Amanda Manopo tersebut. Tingkah pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu seolah seperti seorang ibu yang menyayangi dan disayangi oleh anak-anaknya. Memperlihatkan chemistry tersebut, banyak orang yang menilai Amanda Manopo sudah cocok menjadi ibu di dunia nyata. Hal itu juga dikatakan oleh Sari Mila, pemeran Mama Rosa dalam sinetron yang juga diperankan oleh Arya Saloka. Sari Mila mengatakan bahwa Amanda sudah layak menimang momongan. "Udah cocok Manda punya anak," kata Sari Mila. Melihat komentar yang diberikan mertuanya dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo pun memberikan tanggapan. Dari pernyataannya, Amanda terkesan sudah siap untuk menuju pelaminan dan memiliki buah hati dari rahimnya sendiri. Namun, satu yang kurang dari pengakuannya adalah calon pendamping yang belum ada. Ia pun menegaskan masih menantikan sosok pangeran yang siap mengajaknya membina sebuah pernikahan. "Aduh, tinggal calonnya nih," sahut Amanda Manopo.